Shalom teman-teman Sobat Paku, kembali lagi di dalam segmen Sunday Time. Pada saat ini saya mengajak kita boleh bersama-sama belajar akan satu kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya usung yaitu waspada terhadap ajaran palsu. Sebelum itu mari kita masuk di dalam doa, kita mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama diizinkan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun melalui media sosial, tetapi biarlah ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu yang boleh menolong kami makin memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman yang kami akan baca. Mari Tuhan, Kau yang boleh berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama teman-teman membuka dari Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami tahu bahwa seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Teman-teman, seperti yang tadi saya katakan di awal daripada video ini, tema yang saya usung di dalam Sunday Time kali ini adalah waspada terhadap ajaran palsu. Nah, saya akan mulai dengan satu analogi, teman-teman. Coba perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah cewek-cewek cantik. Pertanyaan saya adalah, di antara tiga ini, yang kiri, yang tengah, yang kanan, 1, 2, dan 3, manakah yang asli? Kita mulai sulit membedakan, bukan? Karena rupanya yang asli dan yang palsu itu hampir serupa. Yang palsu ini sulit ditemukan karena wujudnya atau penampilannya persis seperti wanita yang asli. Kita sulit membedakannya karena mereka sungguh-sungguh semuanya adalah seperti kelihatan wanita. Nah teman-teman, kalau kita ditanya bagaimana tahu wanita yang asli di antara tiga ini, ya coba tuliskan di dalam komen di bawah. Begitu ya, saya ingin tahu teman-teman ketika nanti beragam jawaban, maka itu menunjukkan kita sulit sekali memahami mana yang asli dan mana yang palsu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara tahunya cewek ini asli atau palsu? Sederhana teman-teman. Cara pertama yaitu kita cek ID card-nya atau pasportnya. Pasport tidak mungkin bisa ditulis laki-laki setengah perempuan atau banci atau ladyboy. Tidak bisa. Women or men. Ya, pria atau wanita. Lalu yang kedua, cara mengujinya mau tidak mau lewat tes DNA. Tes kromosom lah kalau saya boleh bilang. Kalau misalnya XX itu berarti wanita, XY berarti pria. Dibedakan lewat itu saja. Nah teman-teman, jadi untuk melihat satu ajaran asli atau palsu itu tentunya tidak mudah. Seperti layaknya teman-teman menilai apakah wanita itu asli atau palsu. Demikian halnya juga dengan pengajaran-pengajaran palsu yang bahkan saya mau katakan menyusup di gereja. Dan tidak mudah sungguh teman-teman. Seperti layaknya barang original dengan KW1, teman-teman sulit hampir membedakan manakah yang asli dan manakah yang palsu. Sehingga pertanyaannya adalah yang harus kita pikirkan saat ini adalah bagaimana membedakan ajaran yang palsu dan ajaran yang benar. Nah, ayat yang tadi kita baca bersama-sama, kita akan menemukan teman-teman bahwa di saat itu jemaat Galatia sedang diperhadapkan dengan satu fakta bahwa mereka mendapatkan Injil yang lain. Yang itu yang dimaksud Paulus di dalam ayat yang ke-6. Yang sebenarnya bukan Injil, kata Paulus di ayat ke-7. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi teman-teman bisa lihat di dalam gambar ini, X plus N itu lebih kecil daripada X. Artinya itu sebenarnya adalah gambaran dari apa yang Paulus sampaikan.
Maksudnya apa? Begini teman-teman, Injil lain yang dimaksud oleh Galatia adalah berbicara tentang bagaimana keselamatan itu lewat anugerah, tetapi tidak cukup lewat situ. Harus disertai dengan perbuatan atau mengikuti tradisi Yahudi, dalam arti zaman itu adalah sunat. Jadi keselamatan tanpa sunat bagi orang-orang yang menyebarkan Injil lain itu, maka kamu tidak diselamatkan. Sunat tanpa anugerah juga tidak selamat. Mereka menyebarkan satu pengajaran bahwa keselamatan harus dengan anugerah plus sunat. Ketika dua-duanya digabungkan, maka engkau diselamatkan. Itulah Injil lain yang dimaksud oleh Paulus. Paulus sudah mengajarkan kepada jemaat-jemaat Galatia bagaimana seharusnya mereka percaya pada Injil Kristus. Yaitu Injil yang menyelamatkan orang bukan karena dia berbuat baik, bukan karena dia apa-apa dan dia siapa-siapa, tetapi sungguh karena anugerah. Anugerah artinya bukan karena perbuatan kita diselamatkan dan bukan karena kejahatan, keselamatan itu bisa hilang. Arti anugerah adalah kita yang tidak layak, kita yang berdosa, akhirnya keselamatan itu diberikan kepada setiap kita tanpa memandang siapa kita, tanpa memandang apa kesalahan kita. Nah, terhadap orang yang menyebarkan pengajaran Injil yang lain, Paulus memberikan sebuah teguran keras kepada mereka. Tetapi sekalipun kami tahu seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Di dalam bagian ini saja, ketika Paulus memberikan penekanan dua kali, ini artinya adalah, itu ada satu hal yang penting sekali yang Paulus katakan. Terkutuklah dia, mau dia adalah malaikat, mau dia adalah makhluk yang luar biasa, tapi kalau dia memberitakan Injil yang lain, maka Paulus katakan, tidak bisa ditoleransi. Maka dari itu teman-teman, pada saat ini saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat dan memahami bahwa penting sekali kita tahu ajaran mana yang benar. Maka dari itu saya mau katakan bahwa kita mau tidak mau, kita harus landasi diri kita bagaimana kita perlengkapi diri untuk membaca firman Tuhan. Pertanyaan bagi setiap kita adalah, apakah teman-teman mempunyai waktu untuk belajar Alkitab, untuk mengerti siapakah Kristus, untuk memahami kebenaran Kristiani yang kita punya. Di dalam pengalaman saya belajar tentang apologetika, saya menemukan ada begitu banyak orang rupanya punya iman, pokoknya. Kenapa kamu percaya Yesus itu Tuhan? Ya pokoknya kata pendeta seperti itu. Loh kenapa sih kok Allah itu Tritunggal? Waduh, kenapa ya? Kita tidak bisa jawab. Dan masih banyak list-list pertanyaan yang begitu banyak yang membuat kita merasa bahwa, gak apa-apa. Dan celakanya kesesatan itu muncul dan tipis-tipis sekali dengan ajaran yang apa Alkitab katakan. Maka dari itu, daripada kita mempelajari diversifikasi banyaknya ajaran sesat, lebih baik kita belajar apa yang benar menurut Alkitab. Nah teman-teman, pada saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat ajaran atau filter apa yang dapat kita pakai untuk melihat satu gereja atau satu ajaran itu sesat atau tidak. Maka yang pertama kita harus lihat bersama-sama bahwa gereja itu apakah memegang Alkitab sebagai firman Allah. Ketika satu gereja atau pendeta ataupun pemimpin ataupun pembawa firman itu tidak mengajarkan bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka kita patut meragukan validitas perkataan dan bahkan khotbah yang disampaikan. Hal yang kedua, kita harus tahu bahwa ketika sang pembicara atau gereja itu apakah memberitakan Yesus yang adalah Tuhan dan manusia. Teman-teman, seperti saya pernah katakan di dalam video-video saya sebelumnya, di dalam Roma 10 ayat ke-9 dikatakan, barang siapa yang mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku di dalam hatimu dia dibangkitkan dari antara orang mati, maka ia diselamatkan. Artinya, barang siapa yang percaya dengan mulut dan hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia mati dan dia bangkit, maka dia akan diselamatkan. Ketiga hal inilah yang ditolak oleh orang-orang Muslim. Teman-teman, kita harus lihat dan uji bersama-sama apakah pendeta itu, apakah gereja itu mengajarkan bahwa Yesus adalah manusia dan adalah Tuhan juga. Cara lihatnya gimana? Bisa diuji dari segi waktu, ya, dari segi waktu. Teman-teman bisa lihat selama mungkin 3 bulan sampai 6 bulan,
lihat si pendeta A ini atau gembala ini ketika menyampaikan apakah sungguh betul dia memberitakan Alkitab adalah firman Allah, apakah dia melihat adalah Yesus manusia dan Tuhan. Dan yang ketiga, apakah gereja tersebut atau pendeta tersebut atau pengkhotbah itu memberitakan bahwa Allah Tritunggal. Nah, ini penting sekali teman-teman, karena ajaran di dalam Alkitab dengan jelas mengajarkan tentang Trinitas. Perlu satu sesi lain untuk saya menjelaskan tentang Trinitas itu seperti apa, tiga di dalam apa, dan satu di dalam apa. Teman-teman bisa lihat video-video saya sebelumnya, bahkan saya sudah live streaming untuk membahas soal hal ini dengan lebih detail. Dan hal yang keempat dan yang terakhir adalah, apakah pendeta tersebut atau gereja itu atau pengkhotbah itu memberitakan bahwa keselamatan hanya lewat anugerah dan bukan lewat perbuatan baik. Inilah yang menjadi penekanan saya pada saat ini di dalam apa yang Paulus tegurkan kepada jemaat yang meninggalkan Injil Kristus itu. Maka dari itu teman-teman, saya mengajak kita melalui perenungan pada saat ini untuk kita belajar bersama-sama bagaimana kita mengenal Kristus lewat Alkitab. Kita memelihara kerohanian kita lewat doa, sehingga kita mempunyai satu pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Kita bukan hanya tahu bahwa Dia adalah juru selamat kita, tapi aku mengenal Dia. Teman-teman, kenapa sih ada kisah salib Kristus? Kisah salib Kristus berbicara bagaimana hubungan kita manusia berdosa dengan Allah itu terpisah. Tetapi karena kasih-Nya di atas Kalvari, Dia mati sehingga yang terpisah ini terhubung oleh salib. Kita yang ada di sebelah sini terpisah dengan jurang. Tetapi akhirnya karena Kristus mati buat kita, itu menjadi jembatan sehingga kita bisa berrelasi dengan Tuhan. Antara kita dengan Tuhan sudah dihubungkan dengan kisah salib. Setelah ini terhubung, pertanyaannya bagi setiap kita, apakah engkau berrelasi dengan Dia? Apakah engkau punya satu kerinduan untuk mengenal Dia, mempelajari kebenarannya yang sejati, dan membawa kita kepada ketaatan? Saya berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Perenungan yang singkat pada saat ini mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami hidup, bagaimana seharusnya kami menata hidup kami. Tuhan, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang berusaha menyeret kami jauh daripada kebenaran yang sejati. Ajar kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi pelaku-pelaku kebenaran firman yang sejati. Oh Tuhan, tolong kami yang lemah. Terima kasih, dengarlah seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin memberikan satu pengumuman. Nanti hari Senin, saya menunggu teman-teman jam 7 malam, saya akan membuka sesi live streaming di dalam YouTube untuk menjawab pertanyaan teman-teman tentang kekristenan. Sesi ini saya buka secara khusus, saya berikan untuk orang-orang Kristen. Saya rindu kehadiran daripada konten ini boleh menolong kita memahami kebenaran yang sejati. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.